telah terjadilah kelantas sebuah kendaraan roda 4 jenis trailer melintang menutup jalan raya Cibaliung Sumur, tepatnya di tanjakan Pematang Kupa, Muara Kaung Cimanggu, Pandeglang, Banten. Menurut informasi yang didapat, diketahui peristiwa terjadi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, Rabu 1 Maret 2023. Dengan adanya peristiwa tersebut, menutup akses lalu lintas dari arah sumur menuju Cibaliung dan sebaliknya. Warga, para pengendara kendaraan roda 2 pun terpaksa melintas di kolong mobil yang menutup seluruh akses jalan tersebut. Nih mobilnya ada mobil malang di tanyakan orang kawung. Jadi mobil yang dari Cibaliung mau arah sumur nggak bisa jalan, dari arah sumur mau ke Cibaliung nggak bisa jalan. Di tengah-tengah. Mobilnya menghabiskan jalan itu, sampai motor juga susah, nggak bisa lewat. Jangankan mobil. Nih, ada mobil motor lewat kolong mobil. Nih. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.